Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Perkongsian pelakon berbadan sasa Syahnaz Ahmad di laman Instagram baru-baru ini mengundang ramai sebab pengikutnya selepas dia menitip ucapan buat Jebat Jaden. Menerusi hantaran itu, aktor itu memberi pujian kepada satu-satu anaknya bersama bekas istri Nur Nabila kerana mempunyai hati yang baik luar dan dalam. Syahnaz juga menitipkan rasa syukur dengan persetujuan mereka ke luar negara baru-baru ini membawa ibu Jebat dan kekasih baru aktor tersebut, Emilia. Baba syukur ada anak yang bijak, pintar, lawak dan sehat. Thank you teman Baba, main keren game, menang banyak hadiah, main show. Selagi boy ada sebelah Baba, saya adalah lelaki yang paling bahagia di bumi ini. Tambah Syahnaz lagi, lokasi percutian mereka bukanlah perkara paling penting, namun masa yang diluangkan bersama Jebat lebih berharga. Menjengah ke ruangan komen, ramai yang akui sebab dengan ucapan ringkas Syahnaz. Buat Jebat dan rata-rata memuji aktor film Polis Evo 3 itu kerana tidak segan menunjukkan sisi penyayangnya. Mamuni nampak jeganas tapi memang penyayang, kata seorang netizen. Itu sejenpoh hari ini, sekian dan terima kasih.